Nikita Mirzani terancam 12 tahun penjara, dinilai telah merusak reputasi Dito Mahendra. Artis sensasional Nikita Mirzani terancam hukuman 12 tahun penjara karena laporan pengusaha Dito Mahendra. Nikita Mirzani dilaporkan Dito Mahendra karena dugaan kasus pencemaran nama baik di media sosial. Bahkan kini, Nikita Mirzani sudah dijemput paksa kepolisian tak lama setelah menyandang status tersangka. Janda tiga anak itu dijerat dengan pasal berlapis atas kasus tersebut. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rissy, dalam konferensi pers mengatakan Nikita Mirzani terancam hukuman penjara maksimal selama 12 tahun. Diketahui, Polresta Serang Kota sudah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas laporan Dito Mahendra sejak 20 Juni 2022. Hai pemirsa Sripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.